عبدنا وعبدنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا امين يا رب العالمين. فبارك الله في من يرحمنا الله يتمنى بالكامل من اجيال كتاب الاربعين النوويه تصل سامي بالحديث ان ke-27 kita baca dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. الحديث السابع والعشرون عن نواس بن سمعان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما عاد في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأن إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أخطاك الناس وأفطرك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. حديث ke-27 ini sebenarnya berisi dua hadis. Yang pertama adalah hadis Sam'an An-Nawas bin Sam'an, dan yang kedua adalah hadis Wabisah Ibni Ma'bad. Tapi karena hadis ini isinya hampir sama, maka digabungkan oleh penulis di dalam satu nomor, yaitu hadis ke-27. Hadis yang pertama dari Nawas Ibni Sam'an, mudah-mudahan Allah meridai keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: Al-birru, kebaikan itu adalah husnul khuluq, bagusnya akhlak. Wal-ithmu, dan dosa itu adalah ma'aka, apa yang meragu-ragu fi nafsika, di dalam dirimu atau di dalam hatimu. Wa karita, dan kamu tidak suka ayat talima alihi, bahwasanya melihat kepadanya an-nasu, para manusia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti hadis ini sahih pada peringkat yang ketiga. Kemudian hadis yang kedua dari Wa'isah Ibn Mahdab, mudah-mudahan Allah meridainya, dia mengatakan: Ataitu, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bertanya: Cipta, apakah kau datang wahai Wa'isah? Tas'al, engkau akan bertanya anil birri, tentang kebaikan, wal ism, dan juga tentang dosa. Untuk saya menjawab, na'am, iya, betul. Qala, beliau bersabda: Istafti, mintalah fatwa, mintalah jawaban, qalbaka, kepada hatimu sendiri. Karena al-birru, karena kebaikan itu adalah matma'annak, apa yang tenang ilahi, kepadanya an-nafsu, jiwa atau hati. Wa ma'anna, dan tenang ilahi, kepadanya al-qalbu, hati. Wal-ismu, ada pun dosa adalah ma'aka, apa yang ragu-ragu fi nafsi, di dalam jiwa. Wa taraddada, dan ragu-ragu fi sadri, di dalam dada atau di dalam hati. Wahin, meskipun atau walaupun akhtaka, memberi fatwa kepadamu an-nasu, orang banyak, wa aftauka, dan mereka memberi fatwa kepadamu. Hadis ini derajatnya hasan. Ruwinahu, rahnya di dhamma, yawunya di tasdir. Ruwinahu, tapi kalau dibaca ruwinahu juga tak apa-apa. Kalian lebih sering dibaca ruwinahu. Kami dibawa kepada riwayat hadis ini fi musnadayil imamaini, di dalam dua kitab musnad milik dua orang imam. Yang pertama adalah Imam Ahmad bin Hanbal, yang kedua adalah Imam Ad-Darimi
Syafi'i bi isnadin hasan, dengan sanad yang baik. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana cara kita mengetahui apakah satu perbuatan itu termasuk perbuatan baik ataukah satu perbuatan itu termasuk perbuatan yang jelek atau dosa. Caranya gampang sekali, yaitu tanyalah kepada hati kita, hati kecil kita. Kalau hati kecil kita tenang, itu berarti kebaikan. Karena hatinya orang muslim yang Islamnya bagus, yang hatinya bersih, hatinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan merasa tidak nyaman ketika melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkara itu jelas halalnya, dia akan tenang untuk melakukannya. Tapi kalau tidak jelas kehalalannya, hatinya akan gonjang-ganjing, ya, tidak nyaman. Nah, ketidaknyamanan inilah sudah cukup untuk kita mengetahui apakah kita harus melakukan ataukah tidak, apakah kita maju ataukah mundur. Nah, tergantung kepada apa? Hati kita. Tenang, maju. Ragu-ragu, mundur. Ini secara umum makna hadisnya adalah seperti ini, meskipun harus ada penjelasan yang lebih detail terhadap hadis ini. Maka kita ambil beberapa faedah terhadap hadis ini. Faedah yang pertama, kata-kata albiru, kebaikan. Beliau mengatakan di sini adalah albiru, kebaikan itu husnul khuluqi, akhlak yang baik. Bukankah kebaikan tidak hanya akhlak yang baik? Bukankah sholat juga kebaikan, puasa juga kebaikan, membaca Al-Quran juga kebaikan, sedekah juga kebaikan, akhlak yang baik juga kebaikan? Maka apa maksud sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Maksud dia adalah albirru fi muamalatil khalqi husnul khulqi, kebaikan yang berkaitan dengan muamalah sesama makhluk itu adalah akhlak yang baik. Jadi manusia ini kan punya hubungan kepada Allah, punya juga hubungan kepada para makhluk. Nah, hadis yang pertama ini, hadisnya Nawas, ini bicara tentang hubungan manusia dengan sesama makhluk, kepada hewan, kepada manusia, kepada tetangga, kepada kerabat. Nah, ini yang dibahas oleh hadis yang pertama, albirru husnul khuluqi. Adapun hadis yang kedua nanti, albirru matma'anna ilaihi nafsu wa matma'anna ilaihi qalbu. Nah, ini yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hadis ini sama-sama bicara tentang albirru, kebaikan, tetapi berbeda pembahasannya. Hadis yang pertama bicara tentang kebaikan yang berkaitan dengan muamalah sesama makhluk, sesama manusia, sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bicara kebaikan tentang sesama makhluk, maka definisi kebaikan adalah husnul khuluqi, akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu apa? Al-Imam Ibnu Mubarak pernah ditanya tentang apa itu akhlak yang baik. Maka beliau mengatakan, akhlak yang baik adalah basmul wajah. Wajahmu kamu hamparkan kepada semua orang. Wajahmu tersenyum kepada semua orang. Tidak berwajah menyeramkan kepada siapapun juga. Yang kedua adalah badlul ma'ruf. Kita melakukan semua kebaikan kepada semua orang, tidak pilih-pilih. Kalau kepada ini mau berbuat baik, kepada itu enggak, itu berarti bukan husnul khuluq. Husnul khuluq adalah wajah kita, kita berikan kepada semua orang, senyum kepada semua orang, dan kebaikan kita, kita lakukan kepada semua orang. Ini bisa kita baca di dalam kitab Rabdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala. Ini satu kitab yang barusan saya beli, alhamdulillah. Ada teman yang umrah, kemudian saya menitipkan kitab ini, alhamdulillah menemukan. Nah, di sini saya baca Su'ilah Ibn Mubarak, Imam Ibn Mubarak ditanya an husnul khuluq, tentang akhlak yang baik. Apa definisi akhlak yang baik? Soal dia mengatakan huwa, akhlak yang baik adalah basmul wajh, menghamparkan wajahmu kepada setiap orang, yang tersenyum, wajah yang menyenangkan kepada semua orang. Wa badlul ma'ruf, dan memberikan kebaikan kita, perbuatan baik kita kepada semua orang. Faedah yang kedua,
dosa itu adalah ma haka fi nafsika, apa yang ragu-ragu di dalam hatimu. Jadi kalau hati ini ragu-ragu, jadi melakukan atau tidak, jadi maju atau tidak, ini tanda bahwa itu adalah dosa. Tapi para ulama mengatakan yang dimaksud hati ini adalah hatinya orang yang sehat. Kalau hati yang sakit, ini tidak bisa dijadikan pedoman, karena dia tidak akan memilah-milah. Dia tidak peduli halal haram, pokoknya ingin masuk. Lalu kalau hati yang baik, dia masih memikirkan ini halal atau haram. Kalau halal saya mau, kalau haram saya tidak mau. Ini pasti ketika bertemu dengan sesuatu yang diharapkan oleh Allah, ini pasti hatinya tidak akan nyaman. Yang membuat tidak nyaman apa? Yang membuat tidak nyaman adalah sesuatu yang sudah disiapkan oleh Allah dalam hati orang muslim, bahwasanya kalau ada sesuatu yang haram, maka ini ketidaknyamanan muncul. Sudah disiapkan oleh Allah dalam hati setiap orang muslim, ada itu yang disebut wa'in. Wa'in itu adalah penasihat, penasihat hatinya orang muslim yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita baca hadis tentang wa'in ini di dalam hadis yang sahih. Kita bisa cari di dalam kitab Jami' Shaghir. Kata kuncinya adalah wa'idullah, penasihatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang cukup panjang, kita baca perlahan-lahannya supaya paham dari awal sampai akhir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Daraballahu mathalan siratan mustaqima." Allah membuat satu permisalan, yaitu jalan yang lurus. Wa'ala jambatai sirati surani. Di samping jembatan ini atau jalan ini ada dua pagar. Fihima abwabun mufattaha. Pada dua pagar ini ada pintu-pintu yang terbuka-buka. Wa'ala abwabi suturun murkha. Tapi pintu-pintu ini semuanya ditutup dengan tirai. Terbuka tapi ditutupi dengan tirai yang terjulur. Wa'ala dhalis sirati da'in. Dan di atas pintunya jalan tersebut ada seorang penyeru. Yaqulu, yang dia mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, udkhulus sirata jami'an. Masuklah kalian ke jalan ini semuanya. Wala tata'awwaju. Dan janganlah kalian itu belok-belok. Jadi maksudnya jangan masuk pada pintu-pintu yang sebelah-sebelah. Luruslah terus. Karena kalau masuk pintu ini sesat. Wa da'in yad'u min fawqis sirat. Dan ada satu penyeru yang menyeru di atas jalan, di atas sana. Fa idza arada al-insanu an yaftaha shay'an. Apabila manusia yang melewati jalan ini menghendaki untuk membuka satu pintu, mintilah kedua dari pintu-pintu yang ada di samping-samping tadi. Qala, maka orang yang di atas tadi mengatakan, waihak, celaka engkau, la taftahu, kamu jangan membuka pintu-pintu itu. Fa'inaka intaftahu, karena kalau kamu membuka pintu itu, tarijbu, kamu pasti akan nyemplung di dalamnya. Apa maksud permisalan ini? Beliau kemudian menjelaskan, fasiratu, jalan tersebut adalah al-Islam, adalah agama Islam. Wasurah, ada pun pagar yang ada di samping kanan kirinya itu, itu adalah hududullah, batasan-batasan Allah. Wal abwabu muftaha, adapun pintu-pintu yang terbuka itu maharimullah, itu adalah keharaman-keharaman Allah. Jadi siapa melanggar keharaman Allah masuk, maksudnya masuk neraka. Wa dzalika da'i, adapun orang yang menyeru ala ra'sis sirati, di atas puncaknya jalan adalah kitabullah, adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an mengajar, ayo mari ke sini. Kalau mengikuti saya pasti akan selamat. Dan kalau bila-bila pasti akan tersesat. Wa da'i min fawqu, adapun si penyeru yang berada di atas itu adalah wa'idullah, penasihatnya Allah, fi qalbi kulli muslim, yang ada pada hatinya setiap orang muslim. Hadis riwayat Ahmad dari Nawas Ibnu Sam'an, dan hadis ini derajatnya sahih. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa orang beriman yang hatinya bersih ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan satu keharaman, maka muncul perasaan tidak nyaman. Yang menyebabkan apa? Wa'idullah, penasihatnya Allah, fi qalbi kulli muslim, yang ada pada hatinya setiap orang muslim.
sehingga perasaan ini muncul secara otomatis ya. Tidak kita munculkan, muncul sendiri. Kita merasa tidak nyaman begitu, tidak enak begitu ketika akan melakukan perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi seperti itu, hendaklah kita meninggalkan apa yang kita ragukan tentang kehalalannya ya. Apabila kita tidak mengetahui dalilnya halal atau haram, hendaklah kita tinggalkan saja. Ini tanda yang pertama ya, tanda bahwasanya sesuatu itu haram, ragu-ragu melakukan, tidak nyaman melakukan. Tanda yang kedua adalah wakarika ayat qari'ali innas, kamu tidak suka kalau ponangan, kalau ketahuan oleh orang-orang melakukan sesuatu, kalau ketahuan orang tidak senang ya, ini berarti rusak. Misalnya laki-laki berdua dengan perempuan, sebelum berduaan mulai-mulai dulu ya, ada orang melihat ya. Nah, ini berarti dosa ya, karena kamu tidak suka kalau kamu terlihat berdua dengan lawan jenismu yang bukan mahrammu atau yang bukan istrimu ya, ini berarti dosa. Maka hati yang tidak nyaman melakukan dan kamu tidak suka dilihat orang, inilah sudah jelas tandanya bahwasanya hal itu adalah perbuatan dosa. Kemudian faedah berikutnya kita ambil dari hadis yang kedua. Wabisah mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang kepada Nabi, Wabisah belum mengatakan apa-apa, sudah ditembak oleh Nabi, apakah kamu datang ingin bertanya tentang dua perkara, tentang kebaikan dan tentang dosa? Ini menunjukkan apa? Nabi mengetahui isi hatinya Wabisah. Ini Wabisah belum bilang apa-apa, baru datang Nabi melihat wajahnya Wabisah, Nabi sudah tahu kamu akan bertanya tentang kebaikan dan tentang dosa. Maka dia berkata, Wabisah, betul ya Rasulullah. Ini berarti menunjukkan apa? Mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah para ulama mengatakan hadis Wabisah min mukjizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Wabisah ini menunjukkan salah satu mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Nabi itu mengetahui perkara yang gaib, bukan. Tetapi dalam kasus ini Allah memberitahukan kepada Nabi, wahai Nabi, ini Wabisah akan bertanya kepada engkau tentang dua perkara. Maka langsung ditembak ya, dengan dua pertanyaan ini, dengan pertanyaan ini ya. Dan ternyata benar sesuai apa yang disangkakan oleh Rasulullah SAW. Dan itulah yang disebut sebagai firasah atau firasah. Dalam satu hadis disebutkan, ittaqu firasatal mu'min, takutlah kalian terhadap firasatnya orang beriman. Fa innahu, karena orang beriman ini, yang nuru bi nurillahi azza wa jalla, dia melihat dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Sa'id. Saya harus jujur, hadis ini derajatnya dhaif. Tetapi firasat orang mukmin yang dia itu melihat dengan sinarnya Allah sehingga firasatnya sering tidak meleset, itu ternyata sesuai fakta. Makanya para ulama mengatakan hadal hadithu, hadis ini meskipun dhaif tetapi sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan fakta. Contohnya sangat banyak. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia diajak oleh teman-temannya untuk bermain, tapi beliau tidak mau. Beliau lari menuju tempat yang sepi, di bawah pohon membaca Al-Quran, hafalan Al-Quran. Maka dilihat oleh seorang ulama di masa itu, ini ada anak kecil hafalan Al-Quran, suka menyimpin hafal Al-Quran. Maka muncul firasatnya, ini kalau besar nanti akan menjadi ulama besar ya. Maka ini harus dididik sebaik-baiknya. Kalau tidak dididik, sebaik-baiknya tidak akan jadi ulama besar. Ini harus dimulai sampai sekarang, mulai sekarang supaya dia dididik menjadi ulama yang besar pada kemudian harinya. Maka kiai ini kemudian mencari siapa bapaknya anak kecil ini. Ketemulah bapaknya Imam Nawawi. Kemudian dia berkata kepada bapaknya, wahai bapak, ini anakmu, ini insyaallah nanti akan menjadi ulama besar. Maka kamu didik sebaik-baiknya ya. Mulai sekarang kamu sekolahkan di pesantren, jangan kamu biarkan main-main sendiri seperti ini ya. Tapi dididik yang baik. Maka bapaknya mengatakan, apakah kamu dukun? Kalau kamu bisa menebak anak saya nanti jadi ulama besar, apakah kamu dukun? Maka ulama ini mengatakan, saya bukan dukun.
tetapi saya dibikin bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyuruh saya bicara sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini firasat muncul dalam hati saya, menyebabkan saya harus bicara seperti ini kepada Anda karena melihat anak-anak itu seperti ini. Ternyata betul, Imam Nawawi menjadi ulama besar. Semua orang sekarang tahu siapa Imam Nawawi rahimahullah. Yang kitabnya sekarang kita pelajari. Inilah firasat orang beriman. Nah, firasat orang beriman juga muncul pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah orang beriman yang paling sempurna imannya, sehingga di sini beliau firasatnya tepat. Kemudian pelajaran yang berikutnya, Wa'isah bin Ma'bad mengatakan, Ataitu Rasulullah, saya datang kepada Rasul, yaitu datang untuk mencarinya. Nah, dari sinilah diambil pelajaran bahwasannya ilmu itu caranya belajar adalah kita datang kepada ahli, bukan ahlinya kita tarik-tarik ke rumah kita, kita undang ulama ke rumah kita untuk mengajari keluarga kita, bukan seperti itu caranya. Caranya adalah kita datang ke rumahnya para ulama, kita belajar. Kalau mau kita tarik ulama, jangan ke rumah kita, tapi ditariklah di masjid sehingga majelisnya umum seperti ini. Atau boleh saja kita tarik ulama di rumah kita, tapi majelisnya dibuka umum, semua masyarakat yang ada di situ kita undang ngaji di rumah kita, gak apa-apa seperti ini. Karena sama saja, ini ulama ditarik, tapi manusia pada datang kepadanya. Imam Bukhari rahimahullah pernah diundang oleh seorang penguasa, tolong datang ke rumah saya, nanti saya akan kumpulkan anak-anak saya, nanti engkau bacakan kitab Shahih Bukhari kepada anak saya supaya anak saya semuanya paham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Bukhari? Beliau mengatakan, mohon maaf, saya tidak akan meremehkan ilmu. Ilmu itu tingkatannya tinggi, nilainya tinggi. Kalau saya datang ke rumah panjenengan, saya berarti meremehkan ilmu. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kalau panjenengan perlu kepada ilmu, silahkan datang ke rumah saya, nanti ngaji sama saya ajari. Panjenengan, anak-anak panjenengan semua datang ke rumah saya ajari, gak ada masalah. Gak usah bayar, gratis saja. Tapi kalau saya disuruh untuk datang ke rumah panjenengan, ini saya meremehkan ilmu. Ini seolah-olah ilmu ini sesuatu yang murah, yang bisa dibeli dengan rupiah. Datanglah ke rumah saya bayar sekian, nanti akan saya kumpulkan anak-anak saya untuk belajar kepadamu. Saya tidak mau. Maka penguasa ini mengatakan, kalau begitu kami akan datang ke rumahmu, wahai Imam Bukhari, tapi tolong majelisnya khususnya, tidak boleh ada yang hadir kecuali anak-anak saya tadi. Imam Bukhari menulis surat tadi, mohon maaf, saya tidak mungkin mengkhususkan ilmu, karena ilmu itu memang diciptakan oleh Allah untuk semua orang, gak bisa dikhusus-khususkan, gak bisa, gak boleh. Maka kalau aku mau belajar, silahkan belajar ke rumah saya, datang seluruh anak bajanya, tapi nanti majelisnya akan saya buka untuk umum, siapapun mau datang silahkan datang. Akhirnya pemimpin penguasa ini marah kepada Imam Bukhari, sehingga muncul permusuhan antara keduanya, antara Imam Bukhari dengan penguasa ini, yang menyebabkan Imam Bukhari kemudian akhirnya ditugur dan diusir dari kampung tersebut. Teori ini yang benar adalah ataitu, saya datang. Jadi orang yang butuh ilmu datang ke tempat di mana ilmu disampaikan, bukan ilmu yang ditarik-tarik ke rumah kita. Faedah berikutnya, Rasulullah SAW di sini mengatakan, al-birru matma'anna ilaihi nafsu. Kebaikan itu adalah sesuatu yang jiwa kita tenang di dalam melakukannya. Wa matma'anna ilaihi qalbu, dan hati kita tenang di dalam melakukannya. Apakah definisi ini bertentangan dengan hadis sebelumnya? Hadis sebelumnya mengatakan kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Saya sudah jawab tadi bahwasanya dua hadis ini tidak bertentangan. Karena hadis yang pertama ini bicara tentang kaitan antar manusia. Kalau kau bicara tentang antar manusia, maka kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Tapi kalau kau bicara antara hamba dengan Allah, maka definisi kebaikan adalah ini, matma'anna ilaihi nafsu wa matma'anna ilaihi qalbu. Sesuatu yang kamu akan melakukannya atau kamu akan mengambilnya, maka kau sudah tenang jiwamu untuk melakukannya. Ini berarti sesuatu yang baik, yang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada masalah, lakukanlah. Tapi sekali lagi, yang dimaksud tadi di
sini atau jiwa di sini adalah jiwanya orang-orang beriman yang bersih, sehingga dia bisa memilah-milah ini baik, ini buruk. Ada perasaan hatinya lari dari keharaman. Kalau dia mengetahui ini haram, dia lari. Maka lama-lama nanti kalau ada sesuatu yang haram, Allah sudah tampilkan dalam hatinya sesuatu tidak nyaman dalam hatinya. Maka dua hadis ini tidak bertentangan. Satunya bicara tentang muamalah kepada manusia, satunya bicara tentang hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semisal dengan ayat yang mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa ta'awanu, dan saling tolong menolonglah kalian itu, 'alal birri, di dalam kebaikan, wat taqwa, dan di dalam takwa. Apa perbedaannya antara al-birru dengan takwa? Perbedaannya sama dengan tadi. Al-birru ini kaitannya dengan hubungan antar manusia. At-taqwa ini hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melakukan kewajiban, meninggalkan keharaman, ini takwa. Al-birru ini hubungan dengan manusia, akhlak, ta'awun, saling tolong menolonglah di dalam kebaikan antar manusia. Atau boleh juga dikatakan al-birru ini adalah melakukan kewajiban, at-taqwa adalah meninggalkan larangan. Ya, ada beberapa penafsiran untuk ayat ini. Faedah berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, dosa itu adalah sesuatu yang ragu-ragu dalam hatimu. Wa in aftakan nasu wa aftauka. Meskipun orang banyak memberikan fatwa, boleh, 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 banyak memberikan fatwa, boleh, tapi hati kita tidak terasa nyaman. Misalnya apa? Misalnya ada permasalahan yang dipersisikan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan haram, sebagian ulama mengatakan halal. Banyak kan masalah-masalah, terutama di masalah bisnis, masalah hubungan dagang, ya, antar apa namanya, hubungan antar manusia, masalah dagang. Ini seringkali ada fatwa yang bermacam-macam. Anggaplah saya pernah ditanya, yaitu dana talangan haji atau dana talangan umroh. Kalau kita lihat fatwa MUI, qalan menghalalkan. Tapi para ulama-ulama kita banyak yang mengatakan haram. Itu yang mengatakan halal itu hanya main-main istilah saja, memainkan kata sehingga menjadi halal seolah-olah halal. Padahal sebenarnya kalau ditilik dari segi syar'i, dalil-dalil yang ditampilkan oleh para ulama kita, ini haram ini. Tidak boleh akad yang seperti itu. Karena ada dua akad yang bercampur dalam satu akad yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yahiddu salasun wa bay'un, dan seterusnya. Hadis-hadis ditampilkan oleh para ulama mengharamkan hal itu. Kita tidak bahas di sini karena ini sebagai contoh saja. Nah, maka hati kita ketika akan melakukan ragu-ragu. Ada fatwa membolehkan, ada kelompok yang membolehkan, ada. Kita tanya kepada orang lain mengatakan boleh. Tapi hati kita tidak nyaman ketika kita melihat dalil-dalil di depan mata kita, dalil-dalil itu dijadikan dalil oleh para ulama yang mengatakan haram. Ya sudah, kalau begitu enggak usah maju. Ragu-ragu munculkan. Itu masuk dalam al-ifmu, termasuk dalam al-dosa. Buktinya hati bersihmu mengatakan tidak usah. Meskipun banyak yang mengatakan atau memfatwakan boleh, 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 tapi hati kita masih cenderung kepada pendapat yang mengatakan tidak boleh tadi. Ikutilah apa yang dikatakan oleh hati kecil kita. Karena itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut hadis wa bisabdin ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu ini. Dan hadis ini derajatnya adalah hadisun hasanun menurut al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Tapi saya harus jujur. Sebagian ulama mengatakan hadisnya wa bisab, bukan hadis yang pertama, tapi hadis yang kedua, hadisnya wa bisab. Ini derajatnya wa. Dhaifnya kenapa? Karena dhaifnya di situ ada satu orang yang majhul bernama Ayyub. Majhul itu tidak diketahui siapa dia. Ayyub sapa? Ayyub sing wong ini tidak jelas. Karena tidak jelas, maka menyebabkan hadis ini jadi dhaif. Dan alasan yang kedua, karena hadis ini tidak bersambung sanadnya. Dia seorang rawi meriwayatkan dari gurunya, tetapi tidak pernah bertemu. Dia hanya meriwayatkan dari orang-orang lain yang pernah bertemu dengan orang ini, dengan gurunya ini. Nah, berarti terputus sanadnya. Maka ada dua sebab yang menyebabkan sanad hadis ini menjadi hadis yang dhaif. Oke lah, anggaplah ini sebagai hadis yang dhaif. Tetapi maknanya sama dengan hadis yang pertama. Berarti hadis ini maknanya bisa
kita iman. Ya. Bahwasanya dosa itu adalah ciri-ciri yang dua. Pertama, hati orang muslim yang bersih, ragu-ragu di dalam melakukannya. Dan yang kedua adalah dia tidak suka kalau diketahui orang banyak bahwasanya dia melakukan perbuatan tersebut. Tetapi para ulama memang mengatakan bahwasanya keraguan-keraguan dalam hati itu memang ada dua macam juga. Tidak selalu keraguan-keraguan itu harus kita ikuti. Maka mereka mengatakan keraguan-keraguan di dalam perkara-perkara yang sudah jelas dalilnya. Ada dalil, tetapi hati kita ragu-ragu atau hati kita sempit untuk melakukan. Tapi dalilnya sudah jelas. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, kesempitan hati kita adalah kita buang. Wasa digagas. Kenapa? Karena itu was-was dari setan. Karena sudah jelas, dalilnya membolehkan, dalilnya merukuhkan. Maka kalau kita ragu-ragu, ragu-ragu muncul dari setan, tidak usah ditulis. Contohnya apa? Misalnya, kita bersafar pada bulan Ramadan dari Solo menuju ke Surabaya. Anak kita di Surabaya di pesantren. Kita bersafar naik bis ke Surabaya. Di dalam Al-Quran Allah membolehkan sangat jelas orang yang safar pada bulan Ramadan boleh untuk apa? Berbuka. Boleh untuk tidak puasa. Hati kita merasa tidak nyaman. Masa sih Ramadan makan-makan ya, siang-siang makan-makan. Meskipun hati kita tidak nyaman, tapi karena sudah ada dalilnya jelas, nas yang jelas dari Al-Quran boleh untuk tidak berpuasa, maka was-was ini adalah kita buat. Ini tidak ada artinya was-was seperti ini, karena ini munculnya dari setan. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-184, "Faman kana minkum maridan," barang siapa yang sakit, "aw 'ala safar," atau sedang safar, maka boleh tidak puasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, dia tinggal mengganti hari-hari yang lain untuk berpuasa padanya. Wa'alal ladzina yutiqunahu, orang-orang yang keberatan melakukannya misalnya karena tua renta, maka boleh untuk fidyatun, membayar fidyah, yaitu ta'am miskin, memberi makan kepada orang miskin, memberi makan kepada satu orang miskin sebagai ganti dari satu hari tidak puasa. Nah, ini sudah jelas dari ini. Karena itu meskipun hati kita merasa tidak nyaman melakukannya, karena sudah terbiasa puasa Ramadan, teman satu bis kita semuanya puasa Ramadan, tetapi kita ingin makan pada waktu itu, ya, tidak ada masalah, lanjutkan dan makan, tidak masalah. Tetapi kalau kita mau puasa juga boleh, ya, karena orang yang bersafar pada bulan Ramadan boleh pilih antara makan atau tetap berpuasa. Tetapi ini sudah jelas dalilnya, sehingga keraguan-keraguan atau kesempitan hati ini tidak usah dibungkus. Nah, berarti macam yang kedua adalah perkara-perkara yang belum ada nasnya yang jelas, sehingga diperselisihkan oleh para ulama, diperselisihkan oleh para manusia. Kalau melihat dari sisi ini halal, kalau melihat dari sisi ini haram, kita jadi ragu-ragu karena tidak ada dalilnya yang jelas. Termasuk perkara-perkara yang baru, yang belum muncul di masa Nabi SAW, sehingga perkara-perkara baru ini mau dilarikan ke dalil yang mana? Kalau ke dalil yang sini boleh, ya. Tapi kalau ke dalil yang sana haram, ya. Nah, gimana yang sebaiknya? Nah, kalau kita belum jelas betul mana sebaiknya yang diterapkan dalil untuk masalah itu, maka sebaiknya kita adalah meninggalkannya. Wal ifmu, karena dosa adalah ma'aka fi nafsi, sesuatu yang meragukan dalam hati ketika tidak ada nasnya yang menunjukkan bahwasanya itu halal, maka adalah ditinggalkan supaya kita terbebas dari perbuatan dosa. Tapi inilah beberapa faedah yang dapat kita ambil dari matan-matan hadis ini. Kemudian saya tambahkan lagi satu faedah dari sisi sanad atau dari sisi ilmu mustalah hadis. Di sini Imam Nawawi mengatakan haditsun hasanun ruwinahu fi musnadil imam. Kami telah meriwayatkan hadis ini, atau kami telah dibawa kepada riwayat hadis ini di dalam musnadil imam ini, dua kitab musnad milik dua imam. Yang pertama adalah Imam Ahmad dan yang kedua adalah Imam Dari. Nah, mari kita kenal apa itu yang disebut sebagai musnad. Kitab musnad itu kitab apa? Kitab musnad itu termasuk
macam-macam kitab hadis. Kitab hadis ada beberapa macam. Ada kitab hadis sahih, misalnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada kitab hadis namanya kitab sunan, misalnya Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi. Ada kitab hadis namanya kitab musnad, misalnya Musnad Ahmad, Musnad Dari. Ada kitab hadis namanya kitab mustadrak. Ada kitab hadis namanya kitab muwatta. Ada kitab hadis namanya kitab al-jami', ya bermacam-macam ini. Nah, yang dimaksud musnad adalah kitab hadis yang urutan hadisnya itu berdasarkan perawinya dari kalangan sahabatnya. Maka dalam kitab musnad, cara kita mencari hadis adalah siapa perawi hadis itu. Kalau perawi hadis itu misalnya ini, wa bi shah bin ma'bad, maka carilah hadis itu di dalam huruf wawu. Dalam huruf wawu nanti ada perawi bernama wa bi shah. Nah, berarti nanti kita cari hadisnya di sini. Hadisnya Sayyidina Abu Bakar, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, kita cari pada huruf hamzah, ya. Abu Bakar dimulai dengan huruf hamzah. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, carilah pada huruf ain, Umar. Nanti akan ada hadis-hadisnya Umar, ya. Maka kitab musnad ini tidak sering dipelajari. Kenapa? Susah dipelajari. Karena dalam satu judul, ya, hadis-hadis Sayyidina Abu Bakar isinya macam-macam. Ada hadis tentang akidah, ada hadis tentang thaharah, ada hadis tentang sholat, ada hadis tentang zakat, macam-macam, tidak terkumpul satu bab. Sehingga kita musnad itu jarang dipelajari. Apalagi di Indonesia ini susah dipelajari. Paling banyak di Indonesia yang dipelajari Sahih Bukhari, Sunan Abu Dawud. Yang gampang-gampang, karena pembabannya ada babnya, kemudian ada hadis-hadis yang isinya banyak sekali, tapi larinya kepada satu bab ini, ya, satu macam pembahasan, sehingga mudah untuk dipelajari. Itulah yang dimaksud adalah kitab musnad. Nah, di sini ada dua musnad. Pertama adalah Musnad Ahmad. Musnad Ahmad ini cetakan terakhir yang disertai dengan penjelasan derajat hadisnya, yaitu ada 20 jilid. Sehingga 20 jilid kalau dipelajari di Indonesia tidak cocok. Orang sudah lari dulu, ya. Wah, 20 jilid istilahnya luar biasa. Makanya Musnad Ahmad tidak dipelajari di Indonesia. Yang kedua adalah Musnad Darimi. Sebagian orang bingung sebenarnya kitabnya Imam Darimi ini Musnad Darimi apa Sunan Darimi. Karena ada yang mengatakan Sunan Darimi, ada yang mengatakan Musnad Darimi. Lah, di sini beliau mengatakan Musnad Darimi. Ternyata kalau kita buka Musnad Darimi dua jilid, itu ternyata isinya itu bukan sesuai dengan urutan kitab musnad. Bukan ini hadis Abu Bakar, ini hadis Umar, ini hadis Wabisoh, bukan begitu. Tapi urutannya sesuai dengan kitab sunan. Kitab tentang bersuci, setelah itu kitab tentang sholat, setelah itu kitab tentang puasa, kitab tentang zakat. Urutannya sama dengan kitab-kitab sunan. Kitab sunan semuanya urutannya begitu. Makanya orang kemudian rancu, ada yang mengatakan musnad dari ini, ada yang mengatakan sunan dari ini. Ya, boleh disebut musnad, boleh disebut sunan. Kalau kita sebut sunan, karena memang di dalam urutan isinya kitab itu adalah urutan kitab sunan. Kalau kita sebut musnad, karena memang penulisnya sendiri atau ulama-ulama yang sejalan dengannya, mereka menyebutnya sebagai musnad dari ini. Tapi sebenarnya isinya adalah sesuai dengan kitab sunan. Jadi istilah musnad dari ini dengan sunan dari ini itu bukan dua kitab yang berbeda, tapi satu kitab yang sama, yaitu satu kitab yang ditulis oleh Imam Darimi rahimahullah. Imam Darimi kita perlu kenalan. Kalau Imam Ahmad semuanya insya Allah sudah kenal. Imam Darimi siapa dia? Nah, mari saya tampilkan di sini nama Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah ta'ala. Kalau di dalam maktab syamilahnya, Pak, cara mengetahui siapa Imam Darimi gampang. Di sini ada, di atasnya ada satu lembar kertas, ya, gambar satu kertas. Kemudian di sini ada pena. Ini kalau kita klik, ini sudah muncul ini nama-nama para ulama yang kita ingin kenal dengan. Maka kalau kita tulis di sini, ada ini. Kemudian kita enter, ini akan muncul siapa-siapa ulama yang namanya ada ini. Ada ini Muhammad bin Ahmad. Ada ini Abu Sa'id. Ada ini Abu Muhammad. Nah, ternyata Imam Darimi yang bisa dibicarakan ini adalah Imam Ad-Darimi Abu Muhammad yang bernama Abdullah Ibn Abdurrahman Ibn Fadl Ad-Darimi
At-Tamimi As-Samarqandi ya. Jadi seorang ulama besar dari Samarqand. Dan Imam Ghazali ini termasuk ulama-ulama yang terkenal hafalannya sangat kuat, sebagaimana Imam Bukhari, Imam Muslim. Sampai-sampai Imam Buddha mengatakan Hufadzud Dunya Arba'ah, orang-orang yang sangat kuat hafalannya seluruh dunia ini ada 4 orang. Yang pertama adalah Imam Bukhari di Bukhara. Yang kedua adalah Imam Muslim di Naisabur. Yang ketiga adalah Imam Ad-Darimi di Samarqand. Yang keempat adalah Al-Imam Abu Zur'ah di Roy. Ini semuanya 4 nama ini ulama-ulama besar. Masing-masing punya kitab. Imam Bukhari punya kitab Sahih Bukhari, Imam Muslim punya kitab Sahih Muslim, Imam Darimi punya kitab Sunan Darimi atau Musnad Darimi tadi. Imam Abu Zur'ah juga punya kitab, cuma saya enggak tahu kitabnya kitab apa ya, karena saya belum membelinya. Tetapi semua ulama-ulama besar ini memiliki kitab yang sangat bagus untuk kita pelajari ya. Dan inilah secara ringkas penjelasan tentang siapa beliau Imam Darimi, supaya kita kenal dengan ulama-ulama kita sebagaimana mereka mempunyai fadilah yang sangat banyak, maka semestinya kita mengenali siapa-siapa mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita bicarakan, kurang lebihnya mohon maaf, dan sisa waktu boleh untuk tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi ada yang bertanya secara lisan juga diperbolehkan. Pertanyaan yang pertama, apa hukumnya ibu-ibu sunan di tempat terbuka dengan diiringi lagu campur sari? Ya haram. Haramnya karena musik adalah haram. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya akan muncul di kalangan umat saya ini suatu kaum yang mereka itu menghalalkan zina, menghalalkan sutra, dan menghalalkan alat-alat musik. Layakunana akan muncul fi ummati pada umatku aqwamun qaum-qaum yastahillunal khazza atau al-hirah. Mereka menghalalkan zina padahal zina haram, wal hariyah dan sutra padahal sutra haram untuk laki-laki, wal khamra dan minuman keras padahal minuman keras haram, wal ma'azif dan alat-alat musik. Berarti alat-alat musik juga adalah haram. Karena semua yang disebutkan ini haram semuanya. Zina, tidak ada yang makan halal. Sutra, para ulama sudah sepakat, sutra haram lagi-lagi. Minuman keras, tidak ada yang makan halal. Alat musik, memang ada perselisihan, tapi mayoritas para ulama mengatakan haram. Dan darinya ini menunjukkan bahwasanya alat musik adalah haram. Karena disamakan dengan yang lain-lainnya juga haram. Hadis dari Imam Bukhari. Apalagi di tempat yang terbuka, kemudian memakai baju yang tidak menutup auratnya secara lengkap ya. Memakai kaos yang apabila dia bergerak maka bagian tubuhnya yang menonjol semakin menonjol, anda boleh ya. Ya boleh kalau di tempat yang tertutup ya. Yang melihat semuanya perempuan, tidak ada laki-laki yang bisa melihatnya. Tidak usah pakai musik ya. Pakai morotal saja. Apa sih salahnya Pak? Senang pakai melotak, apa salahnya? Kenapa orang-orang senang pakai musik? Kenapa tidak pakai melotak lagi? Pertama sehat badannya, kedua dapat pahala mendengarkan Al-Quran. Daripada musik mengundang sehat, ya, mending baca Al-Quran. Ini perlu diperbaiki seperti ini ya. Ada tanda tiga yang kurang sesuai dengan syariah yang perlu diperbaiki. Bagaimana sembelihan orang yang tukang zina? Ya kalau dia muslim ya halal, tapi kalau dia kafir ya haram. Kecuali kalau ahli kita, maka sembelihannya adalah halal. Tapi kalau kita tolak karena dia berzina tidak apa-apa ya. Jadi misalnya seorang pelacur, pekerjaannya melacur, tapi bulan Ramadan dia khatam Quran, katanya menggugurkan dosa-dosa zina setahun. Ada itu katanya di lamanan teman saya mengatakan. Ada seorang pelacur wanita, kalau dia Ramadan, dia tutup pelacuran itu. Dia mengatakan, saya kakaman.
baca Quran baca. Allah alam dia pernah jadi santri waktu itu, dia menang. Nah, dia katakan saya baca Quran selama Ramadan menghapuskan dosa-dosa zina selama setahun. Nah, ini namun tidak, jangan seperti ini. Kalau ada orang seperti ini, kemudian dia menyembelih korban Idul Adha nanti akan memberikan dagingnya kepada kita, ya kita bilang mohon maaf, dagingmu sebenarnya haram, tapi orang kamu tukang zina saya ngomong. Saya khawatir ini korbanmu ini dari hasil zina. Saya khawatir. Sebenarnya kalau kita tidak tahu itu hasilnya dari mana, apakah dari apa namanya bisnisnya yang halal, ataukah uangnya dari hasil zinanya, ya masih halal. Tapi kalau kita betul-betul tahu, apalagi dia mengatakan ini adalah hasil dari perzinahan saya. Saya mendapatkan uang 1 juta, kemudian saya memberikan kambing untuk korban itu hak. Yang jelas haknya. Karena dari kata yang haram muncul sesuatu yang haram juga. Teman saya janji kepada saya, janji itu tidak ditepati dan dia memberi keterangan. Apakah orang yang ingkar janji dan suka bicara dusta itu termasuk orang munafik? Itu sifat munafik. Bukan berarti dia orang munafik yang kekal di neraka, bukan. Tapi maksudnya itu adalah sifatnya orang munafik. Jadi harus kita bedakan ya antara sifat orang munafik dengan orang yang betul-betul munafik. Kalau betul-betul munafik itu masuk neraka, kekal dalam neraka, tidak akan bisa keluar darinya. Rasulullah SAW bersabda, arba'un man kunna fihi, ada 4 perkara dan siapa yang berada 4 perkara itu pada seseorang kana munafiqan khalisan, itu adalah munafik murni. Wa man kana fihi khassan min kunna, tetapi barang siapa yang pada dirinya hanya ada 1 dari 4 itu kana fihi khaslatun min an-nifaq, maka berarti dalam dirinya ada 1 cabang dari kenifakan. Hatta yada'a, sampai dia tinggalkan. Pertama adalah idatun min khana, diamanai kiamat. Kedua, haddatha kadaba, ngomong dusta. 3, ahada ghadara, berjanji tidak menepati. 4, khasana fajara, bertengkar melampaui batas. Hadis muttafaq alaih dari Ibnu Umar. Nah, kata-kata munafiqan, munafik dalam hadis ini, apa maksudnya? Para ulama mengatakan, maksudnya adalah nifaqun amali, amal-amal yang merupakan perbuatannya orang-orang munafik, sehingga tidak sepatasnya orang muslim melakukannya. Kalau ada orang muslim melakukannya, orang muslim tapi suka dusta, ini berarti muslim yang di dalam dirinya ada sifat kemunafikan. Bukan berarti dia munafik, bukan, ya. Tapi dalam dirinya ada sifat kemunafikan. Kalau dia mengumpulkan 4 sifat ini, berarti dalam dirinya lengkap sifat kemunafikan. Bukan berarti dia munafik, bukan, tapi dalam dirinya lengkap sifat kemunafikan. Sifat kemunafikan yang murni dalam dirinya. Tapi dia masih muslim, ya. Dan terus yang disebut munafik itu yang bagaimana? Coba kita lihat. Apa kata Allah tentang orang-orang munafik? Allah mengatakan, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu, fi dharril asfali minan nari, berada dalam lapisan yang paling rendah di dalam neraka. Walan tajida lahum nasira, kamu tidak akan mendapatkan penolong untuk mereka, maksudnya mereka kekal di dalam neraka. Nah, para ulama mengatakan tidak ada yang kekal dalam neraka kecuali yang kafir, tidak percaya kepada akhirat. Ini yang kafir. Berarti munafik yang dimaksud di sini adalah munafik hatinya, munafik keyakinannya. Dia tidak percaya kalau ada jannah dan neraka, tidak percaya kalau nanti setelah mati ada kehidupan, ragu-ragu hatinya. Makanya Allah mengatakan mudzabdzabina baina dzalika la ilaha illa huwa wa la ilaha illa huwa. Mudzabdzabin, mereka itu goncang atau ragu-ragu baina dzalika, antara itu, antara mukmin dengan kafir. La ilaha illa huwa, tidak kepada mukmin, wa la ilaha illa huwa, tidak pula kepada kafir. Tidak mengingkari sebagaimana orang-orang kafir, tapi juga tidak percaya sebagaimana orang-orang mukmin, ragu-ragu. Jadi tenang kalau mau jangan sama neraka itu. Nah, ini munafik seperti ini. Ini kafir sebenarnya ini. Ini nanti masuk neraka kekal, tidak akan bisa keluar. Tapi kalau orang muslim yakin besok ada jannah, besok ada neraka, dia juga tahu jadi dusta itu bohong. Tapi saya perlu dusta nih.
supaya saya dapat uang, membohongi orang supaya dapat uang. Ini masih muslim, tapi muslim yang fasik. Dia mempunyai sifat kemunafikan dalam dirinya yang termasuk dosa besar yang dia bisa dibakar dalam api neraka karena dosa besar tersebut. Jadi jangan mengatakan kepada teman kita, kamu sudah membohongi saya, berarti kamu munafik, berarti kamu kekal di neraka, tidak pernah disalah. Saya ingin membayar hutang, tapi data-data sudah tidak ada, nominal juga sudah lupa. Bagaimana cara membayar hutang saya agar tidak jadi pailit? Ya tanya saja kepada orang yang dulu menghutangi, dulu berapa? Dari sini pentingnya catatan. Kenapa disuruh oleh Allah untuk mencatat itu? Kenapa? Kenapa pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kalau hutang piutang ada saksinya? Zaman dulu perlu saksi. Emang sekarang pakai surat-surat dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fa'ilan yakuna rajulain, kalau tidak ada dua orang laki-laki saksi, maka boleh diganti dengan rajulun, satu laki-laki, wa imra'atan, dua wanita sebagai gantinya. Memang kau dona dari orang-orang yang kalian ridhoi, minus syuhada dari para saksi. Kenapa dua orang wanita? Antatilla iddahuma, khawatir kalau salah satunya lupa, fatudzakkira iddahuma al-ukhra, maka yang lainnya bisa mengingatkan. Inilah fungsinya adanya saksi di dalam hutang piutang. Kalau sekarang yang adanya catatan tertulis, kemudian distempel dan sebagainya. Dua-duanya punya data, yang menghutangi punya data, yang pinjam juga punya data. Ini pentingnya, ya, supaya nanti kalau ada salah satu yang hilang, itu nanti bisa kita rujuk kepada yang lainnya. Namanya tanya saja kepada orang yang telah meminjam dulu berapa, kalau dia juga lupa karena ternyata tulisannya juga hilang, dia disepakati aja berapa. Mohon dijelaskan hadis Nabi tentang perumpamaan bumi yang kita tinggali ini dibandingkan dengan langit pertama diibaratkan oleh Allah seperti cincin dibuang di padang pasir. Ini bukan hadis Nabi, ini bukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Kita bisa cari di dalam kitab Majmu' Zawaid. Tadi saya lupa ya, kata kuncinya apa yang harus kita cari. Tadi intinya adalah bahwasanya Ibn Abbas menyerupakan Ibn Abbas atau Ibn Nusra menyerupakan bahwasanya singgasana Allah adalah makhluk yang paling besar. Besarnya singgasana Allah dibandingkan dengan kursinya Allah. Kursi itu tempat kaki. Itu ibarat seperti satu gelang yang dilemparkan di tengah-tengah padang pasir. Gelang di tengah padang pasir ini ibarat kursinya Allah. Sementara padang pasir yang sangat luas itu ibarat singgasananya Allah. Nah sekarang berapa besarnya kursinya Allah? Ibn Abbas mengatakan, besarnya kursinya Allah dibandingkan dengan langit bumi seluruhnya isinya, seluruh isinya ini. Ini ibarat seperti satu gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir. Gelang yang kecil ini ibarat alam semesta, langit bumi seluruhnya ini. Kemudian kursinya Allah ibarat padang pasir yang sangat luas. Jadi alam semesta ini kalau dibandingkan kursinya Allah kecil sekali, seperti satu gelang yang berada di tengah padang pasir. Sementara kursinya Allah dibandingkan singgasananya Allah seperti satu gelang yang dilempar dari sepadan pasir. Berarti besarnya singgasana Allah berapa? Enggak kebayang. Sangat-sangat tidak kebayang. Oh, kita membayangkan besarnya alam semesta saja enggak bisa. Ini bumi ini kan sangat kecil sekali kalau dibandingkan dengan planet-planet yang sangat besar. Matahari itu berapa kali lipatnya besarnya bumi? Jadi kalau kita lihat bumi kita ya, yang sudah tampak besar, ternyata dibandingkan planet yang lain, kecil. Alam semesta seluruhnya, yang isinya planet-planet itu sebanyak pasir yang ada di lautan, ya, atau di pinggir lautan. Kemudian kita tidak bisa menghitung.
dihitung jumlahnya planet itu seberapa banyaknya, maka seberapa luasnya kasihan ini tidak terbayang. Bagaimana lagi dengan kursinya Allah, tidak terbayang. Bagaimana lagi dengan singgasananya Allah, tidak terbayang. Bagaimana lagi dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Taala, lebih tidak terbayang lagi. Karena itu hendaklah kita merasa bahwa kita manusia memang makhluk yang sangat kecil, sangat kerdil, tidak sepantasnya bagi siapapun kita untuk merasa sombong terhadap dirinya sendiri. Baik di antara kita ada yang cerdas akalnya, baik di antara kita ada yang luas kekuasaannya, baik di antara kita ada yang banyak hartanya, ini semuanya tidak pantas untuk disombongkan. Karena sebenarnya kekuasaan dan kekayaan dan kepintaran kita itu hanyalah pemberian Allah yang sangat kecil apabila dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain-lain. Maka Ibn Abbas sering menasihati para sahabatnya. Abu Bakar sering menasihati para sahabatnya. Abu Bakar mengatakan, bagaimana mungkin manusia itu sombong padahal dia sudah keluar ke alam semesta ini melewati dua jalur kencing. Pertama dia keluar sebagai mani, keluar dari jalur kencing laki-laki, dari masuk dalam rahim menjadi janin, setelah itu lahir sebagai bayi, keluar dari jalur kencingnya perempuan. Jadi manusia keluarnya dari dua jalur kencing. Setelah itu sombong, apa yang disombongkan? Tidak sepatutnya untuk sombong apabila kita mengetahui kita ini makhluk yang keluar dari tempat yang sangat-sangat najis dan hina, yang kotor, yang semestinya kita tidak perlu menyombongkan diri kita masing-masing. Wallahu ta'ala alam bissawab. Inilah yang dapat kita bicarakan pada sore hari ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada salahnya, maka itu adalah dari setan atau kelemahan saya sebagai manusia. Wa subhanallah bihamdih, subhanallah wa rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma aghfir lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tubalighuna bi jannatik, wa min al-yaqini ma tubawwinu bi 'ainina min sayyi'i ad-dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa usalina wa quwwatina ma ahyaytana, wa ja'alna mubarisa minna, wa ja'al tha'rana 'ala man zalamana, وانصرنا على من عادانا، ولا تدع مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.